Nah, ini dia tekstur wujudnya dari kecoak dubia buat pakan cana. Berprotein tinggi, lebih tinggi dari daripada cacing. Ini teksturnya lebih empuk daripada jangkrik malah. Berprotein tinggi. Ini cana sangat suka sekali ini. Kita coba untuk kasih makan cana. Ini cana saya jenisnya pulkra ini. Wush, mantap. Sangat suka sekali dengan coak. Wush, cepat sekali makannya. Yang ini jenis yellow sentarum. Coba kita kasih makan jangkrik kecoak dubia. Bush, mantap kan? Sangat rakus. Cocok sekali buat cana maru.